mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022 pada tanggal 1 sampai dengan 28 Juli teman-teman media yang sudah hadir ke sini untuk tahun ajaran 2021-2022 SMA Jambi Sembilan Lurah memberikan peluang kepada anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yatim piatu, khusus untuk kelas 10 itu kami bebaskan SPP 1 tahun. Karena untuk mendongkrak peningkatan sekolah ini, dan kemudian nanti setelah kelas 2 baru ada pembayaran SPP. Nah itu, jadi tujuan kami adalah membantu anak-anak yang kurang mampu, dan untuk selanjutnya yang kelebihan 20 itu nanti baru dikenakan biaya itu negeri dan juga swasta. Untuk SMA Jambi Sembilan Lurah ini sudah berapa lama selama Bapak Somari menjabat sebagai kepala sekolah? Sebetulnya SMA Jambi Sembilan Lurah ini adalah SMA yang tertua. Nah, tapi pada waktu tahun 2000 itu ada kepakuman, kemudian kami urus kembali tahun 2007. Mulai aktif kembali dan sudah meluluskan kira-kira 700 siswa. Ada juga yang masuk PNS, ada juga yang sudah menjadi TNI, polisi, sudah banyak bekerja di swasta, dan juga banyak yang kuliah. Artinya lumayan di dari SMA Jambi Sembilan Lurah ini sudah berkembang ya, sudah ya, luar ya, sudah sangat berkembang. Untuk gurunya sendiri berapa? Untuk gurunya 18. Sangat. Ya, ini wakil kurikulum ya, untuk menjalankan proses pembelajaran di sekolah. Untuk RKB berapa? RKB kami sini. Kalau RKB di sini kami tidak membuat RKB, hanya arkas pos. Jadi untuk operasional itu kami dibantu oleh dana pos sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Itulah sangat membantu adanya dana pos. Sampai saat ini untuk siswa baru yang sudah mendaftar di SMA 9 Jambi Sembilan Lurah ini sudah berapa? Alhamdulillah nih sudah ada sekitar 5 orang. 5 baru? Baru 5. Pembukaan ini sampai tanggal berapa terakhir tutup pendaftaran? Sampai masuk sekolah ajaran baru. Ajaran baru. Ya, itu tanggal 12 Juli. 12 Juli. Ya. Tapi kalau kuota yang 20 itu sudah cukup, yang untuk orang tidak mampu, ya tinggal untuk cari penambahan. Standar penerimaan siswa baru untuk ajaran tahun 2021 ini berapa?
kami satu rombel, hanya ambil satu rombel karena terbatas oleh ruangan, hanya 36. 36 siswa, siswa yang diterima, yang diterima untuk 2021 ini. Iya. Kalau untuk yang kelas 2 dan kelas 3 nya sudah berjalan. Sudah berjalan. Nah. Apa namanya? Untuk kegiatan ekstrakurikuler atau apa yang di sekolah ini? Oh, di sini karena ini masih pandemi, kami tidak melaksanakan ekstrakurikuler. Biasanya itu adalah pramuka dan PNR. Pramuka dan PNR. Ya, PNR. Apakah SMA Jambi 9 Lurah ini masih membutuhkan perhatian dari pemerintah? Sangat membutuhkan sekali. Silakan Bapak. Khususnya dari dinas provinsi, karena kami ini untuk untuk komputer, laptop, untuk nanti menghadapi asesmen masih sangat kurang. Kira-kira kekurangannya berapa, Pak? Kekurangan kira-kira 20 unit untuk komputer ya. 20 unit. Ya. Terus apa lagi yang berikutnya, Pak? Itu aja. Harapan kami, mudah-mudahan pemerintah provinsi baik kota maupun dinas pendidikan peduli dengan sekolah-sekolah swasta yang ada di kota Jambi dan umumnya di provinsi Jambi. Tapi alhamdulillah ini untuk PPDB di sekolah negeri itu hanya satu pilihan. Mudah-mudahan nanti di sekolah swasta banyak peminatnya. Apa penyebab SMA Jambi 9 Lurah ini jadi kurang peminat, Pak? Khususnya kalau yang sekolah ini karena masih terakreditasi PEBI, jadi biasanya orang tua itu memilih yang terakreditasi A. Kalau tingkat belajar dan ininya setara ya sama SMA. Memenuhi standar sebenarnya. Ya. Kurikulum 2012. Ya. Oke. Okay. Jadi kita kemudian kalau saat ujian kita menggunakan luring bagi yang tidak bisa ke sekolah dengan soal sekolah. Tapi untuk proses belajar mengajar kita menggunakan sistem daring tadi. Nah, kemudian untuk guru itu setiap guru mata pelajaran memberikan tugas melalui WA, nah, kemudian atau melalui aplikasi-aplikasi lain yang bisa Joko digunakan oleh dan Grup Pikiran Raya Jambi melaporkan. Intinya mengikut dari aturan pemerintah lah ya. Gugus COVID ya. Kalau ya yang lainnya juga tetap muka ya, kita tetap muka ya, intinya kita mengikuti situ, proses ya, yang dilakukan oleh pemerintah. Cukup wes iki ya, so menurut saya sangat bermanfaat sekali dan banyak sekali manfaatnya untuk saya pribadi dan juga untuk seluruh guru, khususnya untuk memotivasi untuk guru dan membuat model rancangan pembelajaran sehingga semua para siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu menurut saya. Setelah mengikuti IHT atau in-house training di SMA Jambi 9 Lurah, alhamdulillah siswa kami termotivasi dalam belajar baik di dalam kelas maupun secara online. Salah satunya adalah dengan adanya prestasi juara 1 bulu tangkis yang dilakukan oleh siswa kami yaitu di O2SN. Terima kasih. Joko dan Kru Pikiran Raya Jambi melaporkan.